Nanti ada orang berjasa yang saya akan menjadi kepala sekolah. Dan tidak untuk kemungkinan juga berjasa yang ibu Sefa bisa menjadi kepala sekolah. Mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pekan imunisasi nasional polio di Kabupaten Banggai secara resmi dimulai. Itulah yang melantar belakangnya ketika ada di Google. Juga ini saya bilang sama Pak Kepala Penyakit kita rekrut sebanyak-banyaknya dan insya Allah 2024 ini kurang lebih 1.600 orang. Saya berharap motivasinya sama seperti dulu waktu masih jadi honorer. Setuju ya? Karena Kabupaten Banggai butuh orang-orang yang peduli terhadap daerahnya. Ya, sama seperti saya. Tujuannya kita itu semuanya adalah pengabdian. Tetapi pengabdian juga harus diiringi dengan apa yang dijanjikan oleh Bapak Ibu semuanya. Karena tanpa ada pengabdian, yakin dan percaya bahwa daerah ini tidak akan berkembang dengan baik. Oleh sebab itu, saya tanpa pamrih memberikan tenaga dan pikiran untuk mengabdikan di daerah ini. Seandainya tidak ada malam untuk tidur, maka saya tidak akan tidur untuk mengabdikan diri saya kepada Bapak Ibu. Nanti ada orang berjasa yang saya akan menjadi kepala sekolah. Jadi pengabdiannya itu tidak hanya untuk diri sendiri, bagaimana Bapak Ibu bisa mengabdi terhadap masyarakat. Ini yang paling penting. Karena tujuannya kita ini mengabdikan diri kepada masyarakat. Dan tidak untuk kemungkinan juga berjasa yang ibu Sefa bisa menjadi kepala sekolah. Dan ini terus kita akan lihat, kita akan nilai kepada teman-teman yang berprestasi, ini kita akan berikan jabatan-jabatan tertentu. Ya, hanya satu yang ingin saya minta kepada Bapak Ibu yang melakukan orientasi pada hari ini, doakan saya dan keluarga semoga sehat-sehat semua. Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan sumber daya manusia sepanjang hayat. Usia dini merupakan usia emas tumbuh kembang anak
dan merupakan investasi yang paling tinggi dalam memberikan rate of return dibandingkan dengan investasi di seluruh periode siklus hidup lainnya. Menyikapi pentingnya PAUD, pemerintah terus mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk menghadirkan layanan PAUD berkualitas di seluruh penjuru tanah air. Dukungan dan peran Pemda, peran Bunda PAUD mulai dari tingkat nasional sampai tingkat desa, kelurahan merupakan motor penggerak yang sangat efektif dalam mewujudkan PAUD berkualitas.